saya telah menjalani hukuman di penjara begitu lama dan saya mengharapkan neraka itu bukan untuk saya. Saya kata cerita tamak saja, memang stay. Mak Yaman saya tak tinggal. Dari dulu, tak tinggal. Dia pun memang guru Al-Quran, mengaji yang tak tinggal. Dan saya sampai sekarang mengaji yang tak tinggal. Saya kira dah 165 kali saya tamak dalam penjara.